Masya Allah, Mbak Aci dari mana sih? Tadi sih kebetulan lagi jalan-jalan ke daerah Bekasi. Kemudian ya udah aku emang sengaja mau mampir juga ke sini, pengen lihat apa kabar ya rumah Kak Iska ya setelah kita renovasi ya kan. Benar-benar. Masih cerita-cerita kita. Jadi ini luas tanahnya berapa? 160. Luas tanahnya 160. Berapa lantai? 3 lantai, kemudian dengan luas bangunan lebih kurang 250 ya. Tapi sih kebetulan yang kita desain kali ini ruang utamanya dulu ya, nanti kamar-kamar next selanjutnya ya. Ini kalau nggak salah kan kita 1 tahun yang lalu sempat desainin rumah yang di Harmoni ya. Harmoni betul. Tiba-tiba ditelepon, dipindah dari sini. Aku udah pindah ke rumah Asera. Pindah lagi rumahnya. Oh, nanti desainin lagi. Benar. Oke. Okay. Perjuangan ya. Lama jadi kantor. Masya Allah. Jadi mesti pindah ke sini. Jadi. Ya bikinin, Mbak Aci tolong bikinin ini nyaman ya gitu. Mbak Aci udah tahu selera lagi sekarang lebih enak kan. Konsepnya nyaman, jadi rumah yang lama itu dibikin jadi kantor Tante Mariam. Yes. Nah, dari Tante Mariam ya Masya Allah, luar biasa ibu satu ini ya. Sudah wanita soleha Masya Allah. Amin. Suka desain, ini salah satu desain bajunya karyanya Bu Giska. Masih banyak baju. Desainnya keren, nyaman, tapinya juga pas. Alhamdulillah, suka. Masih belajar. Ya, sama-sama. Sebenarnya kemarin karena tahu Kak Giska ini emang sukanya elegan, desain elegan, ya kan terlihat dari hasil-hasil dari Tante Mariam. Ya udah deh, kemarin kita jadi memberikan suatu propose konsep itu lebih ke elegan. Akhirnya jatuhnya ke modern, klasik modern ya, kontemporer ya, klasik modern kontemporer. Nah itu nanti kita bisa room tour ya. Untuk yang di ruangan-ruangannya Bu Giska, Kak Giska, yes. Apa aja sih? Aku masih muda. Kak Giska aja ya. Kak Giska yang mau dibilang ibu, Kak aja jadi. Kak aja ya. Yuk kita room tour ya. Oke. Okay.